Terdapat seekor burung gagak yang pandai, iaitu sang gagak. Sang gagak hanya tinggal di sarangnya di atas pohon sebagai tempat tinggalnya. Sang gagak bukan setakat pandai, dia juga suka menolong haiwan yang lain. Pakcik Kura nak ke mana tu? Aku ingin pulang ke rumah aku, gagak. Woi Arnab, lebih baik kau letak papan kau cabut ni balik. Kau tak dapat balik ke rumah kau sebab aku telah cabut papan jabatan tempat kau selalu jalan. Arnab tu memang nakal orangnya. Macam mana aku nak seberang ni? Jom saya temankan Pakcik Kura seberang jabatan ini. Terima kasih ya gagak tolong aku. Sama-sama Pakcik Kura. Jaga diri ya. Gagak kembali terbang selepas tolong Pakcik Kura. Sang gagak merasa sangat dahaga dan letih. Sang gagak terbang. Bawah sana ada semut lah. Baik aku tolong dia. Akhirnya, aku dapat juga jumpa botol air. Pada ketika ini, sang gagak cuba minum air dalam botol itu. Tetapi, tidak berjaya kerana paruhnya tidak mencapai permukaan air dalam botol itu. Macam mana ni? Sekarang air sudah ada. Tetapi, aku masih tidak dapat minum air ini. Rintih sang gagak dalam hatinya. Semut, oh semut. Aku nak pertolongan kau boleh? Aku nak batu ni boleh ke? Jika tiada apa-apa, aku ingin pulang dahulu ya, sahabat semutku dan belalang. Selepas sahaja gagak dapat memenuhi hasratnya, dia pun terbang balik ke sarangnya untuk berehat kerana kepenatan.